Teman-teman, saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat keindahan Bukit Runyan yang ada di Kintamani, Bali. Kegiatan mendaki Bukit Runyan Bali menjadi tren saat ini. Berlokasi di atas desa Trunyan, Kintamani, Bali, Bangli. Tidak kalah dengan Gunung Batur dan Gunung Abang yang berada di sebelahnya, sajian panorama yang seperti bonus ganda dapat kita temukan selain panorama perbukitan. Daya tarik mendaki Bukit Runyan adalah keindahan alam di sepanjang perjalanan pendakian. Pada saat berada di Bukit Runyan, yang nampak adalah panorama indah seperti kaldera Gunung Batur dan indahnya Danau Batur. Bagus loh. Di ketinggian 1796 MDPL, inilah Bukit Runyan, Bali. Teman-teman, hari ini saya bersama dengan teman-teman saya dari komunitas pencinta alam. Kami trekking ke Bukit Runyan yang terletak di Desa Runyan, Kintamani, Bangli, Bali. Di mana Bukit Runyan merupakan bukit yang lagi hits banget, yang lagi viral, yang lagi happening, didatangin para orang-orang yang suka mendaki gunung atau pencinta alam karena keindahannya. Nah, hari ini kami mau memperlihatkan kepada teman-teman semua keindahan Bukit Runyan yang ada di Bali. Ikuti perjalanan kami sepanjang hari ini. Let's go! Berbicara tentang daya tarik di Bukit Runyan, banyak panorama mengagumkan yang akan kita temukan di sini. Keindahan itu akan kita temukan saat pendakian hingga mencapai titik puncak Bukit Runyan. Berikut tentang keindahan Bukit Runyan, yaitu dari ketinggian Bukit Runyan kita akan melihat kaldera Gunung Batur dan Danau Batur yang diselimuti kabut tipis yang membuat panorama indah dan menyejukkan. Nah, teman-teman, saat ini kami sudah berada di pos 1 Bukit Runyan. Untuk sampai di pos 1 ini,
teman-teman dapat memilih dua jalur, yaitu jalur Desa Trunyan seperti yang kami lewati, dan yang kedua adalah jalur dari sisi timur Bali, tepatnya di Desa Tim, Tianyar, Karangasem. Kita baru saja melewati pos 1, artinya setengah perjalanan. Dan seperti yang teman-teman saksikan, cuaca pada hari ini cukup terik. Untuk mencapai ke puncak Bukit Trunyan dibutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dengan langkah yang santai. Nah teman-teman, saat ini kami sudah berada di salah satu spot yang ada di Bukit Trunyan, dan saya sedang bersama dengan teman-teman saya, ada Mbak Lili, ada Frina, ada Febri, dan ada Mbak Nina. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Lili yang senior pelari pendaki pencinta alam di Bali. Mbak Lili kan udah banyak banget nih mendaki gunung dan bukit. Kira-kira menurut Mbak Lili, apa yang Mbak Lili rasakan atau kelebihan dari Bukit Trunyan ini apa sih? Bisa share ke teman-teman. Kelebihannya ini treknya cukup gampang ya. Jadi bagi yang keluarga datang kemari, bawa keluarga gitu, untuk anak-anak juga bisa gitu. Karena trek-treknya nggak terlalu sulit. Dan pemandangannya bisa lihat batu. Wow. Kita di sini, dari sini kita juga bisa mengelilingi batu. Oh, okay. Dari sini ya, kelilingin ya. Iya. Betul. Kemudian danau batu juga kelihatan dari sini ya, Mbak ya. Iya. Nah, kemudian kalau dari Frina nih, apa pengalamannya hari ini? Senang banget karena mungkin bisa dibilang treknya tidak terlalu sulit. Terus lumayan pendek juga ya. Jadi untuk pemula pun bisa. Mungkin juga lebih baik datang ke sini agak pagian ya. Pagi. Karena jam 10 ke atas tuh agak terik ya. Jadi mungkin ya, kita next time. Iya, ya, benar. Jam 5 pagi mungkin udah mulai naik. Jadi pas turunnya tuh udah mulai adem, enakan sih kayak gitu. Dan yang aku dengar juga kalau memang bisa ada akses untuk ke Gunung Abang juga lewat sini kan. Ya. Nah, mungkin next time kita bisa lewatin situ, mungkin naik dari Abang terus nanti turunnya dari lewat Bitrunya. Ya, oke. Okay. Senang banget. Seru banget ya. Senang banget. Nah terus Mbak Nina dan Mbak Febi baru pertama kali hari ini ya. Gimana perasaannya hari ini bareng teman-teman bisa naik ke Bukit Trunyan? Senang banget ya. Awal-awal sih sempat ada sedikit ragu karena kan ini bisa nggak sih. Tapi teman-teman banyak banget membantu. Jadi buat saya yang pemula ini emang seperti yang kata Frina, jalurnya emang lumayan mudah sebetulnya. Cuman kalau misalnya punya fobia dengan ketinggian, nah mungkin ini agak sedikit perlu ekstra hati-hati lagi. Tapi Nina hebat, hebat dong. Terima kasih buat teman-teman yang udah sering, mereka banyak banget bantu. Oke, dari kalau Mbak Febi ada pesan-pesan apa nggak buat teman-teman yang hobi mendaki gunung atau naik bukit? Ya mungkin pesan saya jangan buang sampah sembarangan ya, soalnya sayang banget kita udah Indonesia, Bali, kita itu punya segalanya gitu. Jadi kalau menurutku kalau ada sampah tolonglah buang di tempatnya. Kita jagalah, bawa turun, jagalah alam kita gitu. Kita bawa lagi ya. Bawa lagi ya. Tapi kalau semua pada bawa plastik atau bawa tempat sampah, pasti tidak ada yang dibuang sampah ya, di sini ya. Betul. Kalau enggak taruh di dalam tas aja. Kalau misalkan kalian habis makan sesuatu, taruh dalam tas. Nanti kan kalau kalian udah turun bisa buang tempat sampah di sana. Benar banget. Oke, mari kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita sampai puncak ya. Oke, yo. Karena keindahannya yang memukau, saat ini Bukit Trunyan menjadi destinasi favorit untuk orang berkemah atau camping. Karena dari tempat ini teman-teman dapat menyaksikan 4 gunung sekaligus, yaitu Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, dan Gunung Rinjani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di puncak Bukit Trunyan.
teman-teman, demikianlah suasana di puncak Bukit Runyan. Teman-teman dapat lihat di sekitar suasana di sini ada Danau Batur, ada Gunung Batur, kemudian ada Laut Bali. Nah, kami baru saja menikmati kebersamaan di puncak Bukit Runyan ini, minum kopi, kemudian makan siang bersama-sama, kemudian makan cemilan sambil bercerita. Bagi teman-teman yang sedang berada di Bali atau ada rencana datang berlibur ke Bali, dapat menjadikan Bukit Runyan menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat teman-teman kunjungi. Dan tempat ini juga dapat layak untuk diajak bersama dengan anak-anak dan keluarga tercinta. Oke teman-teman, sekarang saatnya kami kembali turun ke bawah. Sebelum turun, kami bersama-sama mengumpulkan sampah sebagai bentuk melestarikan kebersihan Bukit Runyan. Seperti ada pepatah yang mengatakan, hanya tinggalkan jejak dan kenangan, bukan sampah. Teman-teman, demikianlah perjalanan kami hari ini di Bukit Runyan. Dan saat ini kami sudah berkumpul dan sudah tiba kembali di titik di mana kami memulai start. Dan kiranya informasi dan pengalaman yang kami bagikan pada hari ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, memberikan komentar, dan juga memberikan like. Sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya. Thank you teman-teman semua. Bye.